apaan ini? Apaan sih? Saya kira maling. Mana saya tahu kalau Kayla pulang sama Anda. Kalian ngapain di sini? Panjang ceritanya, Fik. Ini rumah saya. Saya yang beli, saya yang bayar. Terserah saya. Kapanpun saya mau kesini. Dan kamu gak punya hak nanya ngapain kami kesini. Saya mau nginep sini. Kebetulan plafon kamarnya Kayla ambruk. Jadi gak bisa tidur di situ. Bisa kayak gini sih, Fik? Ya, karena sering hujan, makanya plafonnya ambruk. Kamu gak ngeh ya? Punya rumah, tapi gak pernah dicek. Aduh, ini gimana nih sekarang nih? Tidur di mana kita? Oh, Pak, nanti tidur di kamar saya aja. Kan yang bayar rumah ini Anda. Nanti saya sama Kayla tidur di ruang tamu. Ya enggak lah. Kayla yang di kamar, saya... Mandi dulu. Dulu waktu kecil, Bintang tuh gak bisa tidur kalau belum ceritain dongeng sama mamanya. Iya kan, Bintang? Ya jangan diceritain juga dong, Pak. Bintang juga pintar masak loh. Belajar dari mendiang ibunya. Saya masih ingat banget. Dulu Tari menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang diberikan Ibrahim untuk bekal masa depan Bintang. Saya izin ke toilet dulu. Oh, silakan, Pak. Itu lurus aja, sebelah kanan. Makasih, Pak Ibrahim. Nih. Tambah lagi dong ayamnya. Makan yang banyak. Tabrak ternyata mamanya Bintang. Aku harus ngomong sama Nagita. Aku harus ngomong sama Nagita.
Pa? Papa baik-baik aja. Papa sakit ya? Tak. Ada yang papa mau ngomongin sama kamu. Ngomong apa, Pa? Mau ngomong apa? Papa harap kamu gak marah. Karena papa... Apa tepat kalau aku ngomong sama Nagita sekarang? Sementara hubunganku dan Nagita sudah mulai membaik. Sampai dia tahu aku yang menabrak ibunya Bintang, kita pasti akan semakin membenci aku. Ya Allah, kasihanlah kita. Ah, papa mau ngomong apa? Papa mau minta maaf, Ta. Sebenarnya. Papa datang sini gak kasih tahu kamu. Gak apa-apa. Kita seneng kok papa datang ke sini. Kita sayang papa. Papa cuma pengen kamu bahagia. Iya, Pa. Makasih ya, Pa. Beneran gak apa-apa. Ya, kita makan lagi. Ayo. Wah, sebelumnya terima kasih banget nih Pak Ibrahim, Bu Agnes, Bintang yang udah mengundang kami makan malam di sini. Maaf ya, Pak. Makanannya sederhana. Bisa aja. Enggak kok, makanannya enak banget dan kami merasa diperlakukan dengan baik banget di sini. Sama-sama, Pak Martin. Saya juga senang banget. Pak Martin dan Nagita bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. Terima kasih, Pak. Kalau gitu, kami pamit dulu ya. Iya. Om, Tante, aku juga pamit ya. Aku antar ya. Gak usah, aku sama Pak aja pulangnya. Ya udah, tapi makasih ya. Kamu udah mau datang ke sini. Om, makasih ya. Karena Om sudah bersilaturahmi ke rumah kami. Sama-sama, Bintang. Oh iya, next time saya yang undang Bintang, Pak Ibrahim dan juga Bu Agnes buat makan malam di tempat kami. Baik. Siap, Om. Makasih ya, sayang. Semoga kamu sering main ke sini. Iya, Tante. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Aku antar ke depan. Ya, saya permisi. Terima kasih, Om, Tante. Aku antar dulu yang di depan. Iya, Pak. Pak, apa ada informasi selanjutnya tentang suami saya? Apa udah ditemukan? Dan apa ada korban yang selamat? Belum ada, Bu. Sampai saat ini belum ada informasi. Tapi dari tim kami akan terus melakukan pencarian, Bu. Terus mau sampai kapan, Pak? Hasil pencarian itu selesai. Suami Ibu namanya siapa? Nanti biar saya cek. Namanya Adrian Darmono. Silakan Ibu duduk dulu sambil menunggu informasi selanjutnya. Kami akan cek sistem dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Sampai saat ini,
tim SAR belum menemukan adanya korban selamat karena pesawat terbakar dan jatuh di perairan. Enggak mungkin. Anak-anak di dalam pesawat nih. Pak, ini semua salah kan, Pak? Saya yakin banget. Pasti ada korban yang selamat, Pak. Mohon Ibu bersabar ya. Dari tim emang informasinya seperti itu. Mas Andri. Mungkin. Selamat ulang tahun ya, Ma. Semoga Mama bisa merasakan kebaikan yang aku rasakan malam ini. Akhirnya, Papa mau mengundang perempuan yang aku cintai, Ma. Tante. Kangen ya, Bi, sama Mama. Iya, Tante. Seandainya Mama masih ada, dia pasti senang banget lihat kita sama papanya datang ke sini. Apalagi sekarang Papa udah berubah. Dia udah merestui hubungan aku sama Nagita. Harusnya Mama tahu seperti apa wanita yang aku cintai. Sayang, Mama kamu pasti tahu di atas sana. Dan dia akan bahagia kalau kamu juga ikut bahagia di sini, ya kan? Amin, Tante. Semoga Mama bisa tenang di sana ya. Iya, amin. Seandainya malam itu kita gak bertengkar, Tari. Aku capek, Mas. Selalu dipandang rendah sama keluarga kamu. Kita sudah lama menikah. Tapi keluarga kamu tidak pernah suka sama aku, Mas. Kamu harusnya lebih berusaha. Berusaha lebih dekat, lebih baik sama keluarga aku. Aku kurang apa, Mas? Aku selalu bersikap baik sama keluarga kamu. Aku juga selalu menghormati keluarga kamu. Tapi apa? Mereka selalu memandang rendah aku, Mas. Mereka menatapku sebelah mata, Mas. Kamu sebagai suami harusnya tahu bagaimana perasaanku saat ini, Mas. Aku udah gak bisa, Mas. Cari mau kemana kamu? Kita selesaikan dulu masalah ini. Kamu jangan pergi. Biarin aku sendiri, Mas. Dengerin. Lepasin. Dengerin aku dulu, Tari. Lepasin, Mas. Jangan pergi. Dengerin. Lepasin aku. Tari. Aku udah gak bisa, Mas. Tari. Kenapa sampai Bintang tahu mamanya pergi? Karena bertengkar sama aku. Bintang pasti sangat membenci aku. Kalau boleh saya tahu, ibunya meninggal karena apa ya? Karena kecelakaan, Kak Marni.
Kenapa semua ini ada hubungannya sama Nagita? Kalau sampai Nagita tahu kebenarannya, pasti dia akan membenci aku dan gak mau kenal lagi sama aku. Pa, papa dari tadi kayak murung gitu, terus mukanya juga pucat. Papa ada masalah. Papa gak enak badan kita, kepala papa pusing. Ya udah papa, pinggirin aja mobilnya biar aku yang bawa mobil ya. Iya, kita ke rumah sakit aja.